Hari Jumat merupakan hari yang mulia, di mana umat muslim berlomba-lomba untuk beribadah dan melakukan kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Ganjar yang memberikan makanan untuk masyarakat yang berada di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi pada Jumat 22 Desember. Makanan yang dibagikan oleh sahabat Ganjar diperuntukkan untuk masyarakat-masyarakat yang melintas, meliputi pejalan kaki, pengguna sepeda motor, sampai pengguna transportasi umum. Sahabat Ganjar dengan penuh semangat memberikan satu persatu dan melemparkan senyuman kepada para pengguna jalan. Mudah-mudahan sukses, terus depannya bagus, kita jadi pimpinan ya, jadi pemimpin. Orang-orang kecil ini, rakyat kecil kayak kita ini harus dipentingin gitu, di modal gitu apa gitu, Mas. Semoga dengan kegiatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita cita-citakan tercapai dalam memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.